Sobatin, pasti masih ingat kan tentang tragedi di Aceh 8 tahun lalu? Gempa dengan kekuatan 9,5 skala Richter, disusul dengan gelombang pasang tsunami, menewaskan sekitar ratusan ribu masyarakat Aceh dan orang hilang. Nah, sobat-sobat kita dari SMK Cakra Buana Depok mementaskan pertunjukan teater yang mengisahkan cinta Cut Nyadin. Teater ini digelar untuk mengenang peristiwa gempa bumi dan tsunami Aceh. Seperti ayahmu yang selalu bersemangat dan berjalan di jalan Allah. Seni pertunjukan ini mengisahkan tentang perjuangan rakyat Aceh, di mana sejak zaman perjuangan Cut Nyadin yang ikut berperang melawan penjajah Belanda, sampai perjuangan masyarakat Aceh pasca tsunami. Mereka sampai saat ini belum mendapatkan tempat tinggal yang layak. Sebenarnya pesan apa ya yang ingin disampaikan dalam pertunjukan teater ini? Kita tanya yuk sama penulis skenarionya. Namanya Dinda dan asli berasal dari Aceh. Yang pertama, Tengku Ibrahim Lamnga. Pesan-kesannya dalam memperingati tsunami Aceh tadi, untuk memperingati sewindunya, terus juga memperingati pahlawan-pahlawan Aceh juga yang telah gugur, terus juga kisah cintanya. Kita ingin membuat aja gitu, membuat suatu kebangkitan dari dalam manusia untuk memperingati hari-hari yang penting yang walaupun udah berlalu, terus juga untuk masyarakat yang emang belum mendapatkan rumah yang layak di Aceh. Eits, walaupun yang memerankan Cut Nyadin bukan Dinda, tapi pemeran Cut Nyadinnya keren banget loh. Namanya Wenindia. Wenindia sempat tidak percaya dan kaget ketika dirinya diberi kepercayaan untuk memerankan tokoh pahlawan wanita dari negeri Serambi Mekah ini. Aku harus minta kepada malaikat bersayap dan pergi menemuimu. Jangan mengetahuinya. Hanya ingin yang menyerang tubuh ini. Awalnya sih sempat ngedown dulu sih, soalnya kayaknya nggak bisa meranin, tapi sekarang sih udah seneng banget ternyata bisa. Tadi saya berperan sebagai Cut Nyadin. Di situ ceritanya saya itu menikah sama Ibrahim, terus Ibrahim itu perang, pas perang itu dia meninggal, saya nikah lagi sama yang namanya Umar. Wenindia sih ngakunya sangat terharu dan sempat menangis saat membawakan tokoh Cut Nyadin ini. Nah, selain untuk memperingati dan menggalang dana untuk warga di Aceh pasca tsunami, pertunjukan teater ini juga untuk mengembalikan ingatan sobat-sobat kita di SMK Cakra Buana mengenai pahlawan nasional yang sudah mulai terlupakan. Kalau kata Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah.